dan juga seluruh tim yang saat ini juga mensupport dengan sponsor-sponsor terbaik mereka. Mereka sudah bersiap, mereka sangat antusias. Untuk tepatnya inilah dia sirkuit yang pertama kali menjadi tuan rumah dari Honda Dream Cup 2018 dengan putaran Sulawesi Selatan yang kami lakukan. Bila biasanya pada tahun-tahun sebelumnya kami hadir di sirkuit Puncak Mario, tepatnya di Sidrap, kali ini sirkuit Sobat Pancasila Kareng Malung Basang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan menjadi tuan rumahnya. Kita bersiap beberapa saat lagi dengan board yang diberikan dan masih tetap dengan engine off. Dan kali ini kita bisa melihat mereka akan bersiap dengan 12 putaran di sana. Sirkuit sepanjang 1,1 ini akan menentukan siapa yang akan menjadi terbaik, siapa yang akan naik di 3 podium kemenangan kita beberapa saat lagi. Tetap dengan sponsor-sponsor terbaik kami hadirin sekalian, baik dari AHI Oil, baik dari FDR Tire, baik dari Denso, baik dari Yutaka Manufacturing Indonesia, dan juga dari Musashi, dan juga SOA, dan juga KYT. Tentu saja saat ini disupport dengan luar biasanya dari HSO kami di Makassar, tempatnya dari Astra Motor. Tolong menjadi perhatian Anda, juara 1-5, bukan 3, 1-5, tolong parkir motor Anda nanti di sini. Oke, teman-teman sekalian, juara 1-5, tolong parkir motor Anda di sini, kita langsung, tiga, maaf. Juara 1-3, langsung kita podium ya. Jangan lupa, jangan Anda kami panggil 2-3 kali nama Anda, 1, 2, dan 3, kami menunggu Anda langsung di podium kemenangan. Oke. Beberapa saat lagi kali ini Mr. Multazam bersiap untuk bisa melepas pebalap-pebalap kita hadirin sekalian. Satu hati raih impian, race with one heart. Ardiansyah Soeharto sudah hadir. Demikian juga dengan Fahri Santi, dua pembalap dari Sidra, RC Sevan Bangsul Toba. Saat ini sudah bersiap hadirin sekalian. Nomor satu, angkat dia lagi, makan kita. Terima kasih, kita akan beri hadir sekalian.